get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep. Dalam laga uji coba pramusim yang digelar di Amerika Serikat, Liverpool berhasil menundukkan rival senegara, Manchester United, dengan skor telak 3-0. Pertandingan sengit yang berlangsung ini menjadi bukti dominasi The Reds atas Setan Merah. Gol pembuka Liverpool dicetak oleh Fabio Carvalho pada menit ke-10. Dengan tenang, Carvalho melepaskan tendangan mendatar yang gagal diantisipasi oleh kiper Manchester United, Andre Onana. Keunggulan Liverpool bertambah pada menit ke-36 melalui gol cantik Curtis Jones yang memanfaatkan umpan matang Mohamed Salah. Kostas Tsimikas kemudian menutup pesta gol Liverpool pada menit ke-61, memastikan kemenangan 3-0 bagi tim asuhan Arne Slot. Kemenangan telak ini melanjutkan tren positif Liverpool dalam pramusim di Amerika Serikat. Sebelumnya, The Reds berhasil mengalahkan Real Betis dan Arsenal. Sementara itu, Manchester United mengalami hasil yang kurang memuaskan dengan menelan 2 kekalahan dari 3 laga yang berlangsung di Amerika, di mana Setan Merah mengalami hasil minor saat melawan Arsenal dan Liverpool. MU yang mengandalkan Marcus Rashford di lini depan mencoba mencari gol balasan. Ancaman dilakukan mulai dari Mason Mount, Amad Diallo, Rashford, Sancho hingga Casemiro gagal memanfaatkan sejumlah peluang yang telah diciptakan oleh para pemain Setan Merah. Mulai dari tepis kiper hingga tak mengarah pun dihasilkan oleh para penggawa Manchester United. Kembali dari kamar ganti, baik Erik ten Hag maupun Arne Slot sama-sama melakukan sejumlah pergantian pemain. Pertandingan pun berjalan relatif seimbang. MU yang kini mengandalkan setir pemain muda sempat menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Sayangnya kini Ethan Wheatley dan beberapa pemain akademi MU kembali gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Hasil ini sudah menjadi pukulan telak bagi MU yang memainkan laga pramusim terakhir mereka. Ke depan, pasukan Erik ten Hag bakal menghadapi Manchester City dalam laga Community Shield. Kurangnya klinis dalam hal finishing membuat Setan Merah punya pekerjaan rumah yang cukup banyak untuk dikerjakan. Dennis Leroy bakal habis-habisan mengejut para pemain United untuk bisa menjebol gawang lawan, yang menjadi kekurangan United musim lalu. Tentu, tak ada kata istirahat setelah ini. Setan Merah hanya meraih 2 kemenangan dari 5 laga pramusim yang mereka jalani. Dari kelima laga itu, penyelesaian akhir jadi PR yang masih harus dikerjakan mantan bumber timnas Belanda dan Manchester United itu. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kalau kamu ngetes akhirnya football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.